tak ada hal saya Setiawan binti Osman, iaitu pembimbing utama dekat kelas Ibu Mandarin. Ini adalah tahun yang kelima kami ditubuhkan di lokasi kami ada di Ampang. Syarikat Ibu Mandarin Consulting PRT ini mengusahakan menyediakan perkhidmatan pembelajaran bahasa Mandarin ataupun pendidikan bahasa Mandarin untuk mereka yang dewasa dan juga kanak-kanak. Ada juga untuk kami sediakan kelas untuk agensi-agensi dan juga syarikat-syarikat corporate. So, cabaran-cabarannya sangat banyak. Antara cabaran yang paling utamanya adalah kepercayaan prospek ataupun klien kat luar tu untuk mengambil perkhidmatan kami ataupun kelas bahasa Mandarin. Sebenarnya pendaftaran arti intelek tu sebab saya adalah dalam bidang training, dan dalam bidang training tu kami ada modul ke modul dan juga ada buku-buku yang kami keluarkan. So dengan pendaftaran harta intelek tu sedikit sebanyak memang sangat membantu saya dalam perniagaan kami. So ni antara buku-buku kami yang dah digunakan sekarang ni. So, dengan mereka nampak kami punya modul ni digunakan di setiap kelas kami, mereka lagi tambah keyakinan dan tambah kepercayaan mereka pada kami. Selain daripada kepercayaan mereka, kami punya hak milik kami ataupun aset kami itu juga mendapat perlindungan. Anda semua ada modul-modul ataupun ada aset-aset yang terpenting yang anda nak lindungi. So, pada usahawan-usahawan di luar, tak kisahlah usahawan produk ke, usahawan yang bidang training service ke, kami suggestkan, maksudnya pergi ke daftarkan anda punya produk di MyPo ke anda punya perniagaan, bisnes anda, produk anda tu dilindungi dan juga semakin berkembang.